Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Alara Motor Cirebon. Baik, kali ini saya COD-an pemasangan keyless all new Honda Beat Deluxe tahun 2021. Pemasangan keyless Honda PCX dengan kontaknya punya Vario 150. Pemasangannya tidak ada potong ataupun kupas kabel. Luar kota bisa transaksi via Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ini COD-an di Karangmulia, Jakarta Barat. Ini ada fitur ngidupin motor dengan kode barcode juga bisa. Fitur emergency ya. Jadi pada saat remote-nya ini hilang, kita masih bisa hidupkan motor ini dengan kode barcode remote ya. Nanti masing-masing remote ada kode barcode. Kemudian pada saat remote-nya hilang, ini bisa beli di Ahas. Untuk remote-nya di saya juga ada. Nah, ini ada fitur answer back, tombol nomor 1. Answer back, kita bisa setting ke answer back mode silent, pencet tahan sampai dia warna merah. Nah, kalau sudah merah lampunya, nyari motor parkiran, hanya sen saja berkedip tanpa ada suara buzzer ya. Untuk kembalikan supaya ada buzzer nyala kembali atau bunyi lagi, pencet tahan sampai dia warna hijau. Nah, kemudian ada alarm, tombol nomor 2. Nah, untuk garansi modul keyless, garansi 1 tahun. Ya. Ini ada alarm aktif, jadi pada saat tersenggol 15 detik dia akan bunyi, dia akan nyala sennya juga. Atau kita langsung matikan dari remote bisa. Nah, ini smart key. Asal kita nyalakan smart key-nya hijau begini, kita mendekat dengan motor kurang lebih 1 meter, motor bisa dihidupkan. Nah, indikator smart key, pada saat kontak on dia ada lampu LED warna biru, kita hidupkan sepeda motornya. Oke, kita matikan, putar angka jam 7 untuk buka jok ya. Ini untuk buka jok, dan untuk kunci stang bisa ke kiri atau ke kanan. Kiri, tes ke kanan ya. Oh, ke kanan juga bisa. 20 detik dia akan mati smart key-nya. Nah, kita pencet lagi untuk nyalakan. 2 meter kita menjauh, dia akan langsung lock. Motor tidak bisa dihidupkan lagi. Nah, kalau sudah lock begini, ya, remote saya taruh sini. Coba kita hidupkan. Ini tidak bisa karena remote menjauh dengan motor. Ya. Oke, itu untuk keyless Honda PCX yang terpasang di all new Beat Deluxe. Asal kita dekat dengan motor 1 meter, knop baru bisa diaktifkan. Pemasangan bisa dipanggil wilayah Jabodetabek dan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Luar kota bisa transaksi via Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Bisa dipasang ke Honda Genio, Vario 110, All New Beat 2020 ke atas, Vario 125 yang bohlam juga bisa, 125 yang LED 2015 ke atas juga bisa. Untuk PCX CBU juga bisa. Pemasangan bisa datang ke lokasi. Nah, masing-masing remote nanti ada kode barcode yang kita dapatkan. Oke guys, itu untuk keyless All New Beat Deluxe pakai modul keyless Honda PCX. Kontaknya Vario 150. Pemasangannya tidak ada potong ataupun kupas kabel. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alara Motor Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.